keutamaan pergi ke masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ghada ilal masjid wa rah a'addallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama ghada aw rah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pergi ke masjid, ghada berarti pergi di waktu pagi, aw rah pergi di sore hari. Man ghada ilal masjid aw raha, maksudnya entah itu salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya tercakup dalam kalimat ghada aw raha. Siapa yang pergi ke masjid, a'adallahu lahu nuzulah minal jannah, Allah akan persiapkan untuk dia hidangan, tempat dan hidangan yang sudah tersedia di surga nanti. Kullama ghada aw rah, setiap dia pergi ke masjid, entah itu di pagi hari salat subuh, salat duhanya, mau salat zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Ada hadis sengaja seseorang pergi ke masjid di waktu duha, dia membaca Al-Quran di dalam masjid satu ayat, itu lebih baik daripada dia dikasih gratis unta bagus Fortuner nih yang ada di punggungnya barang-barang dagangan, barang-barang istimewa, pakaian, alas kaki, perlengkapan keperluan dia. Satu ayat dibaca di masjid di waktu duha nih, sengaja dia pergi dari rumah ke masjid di waktu duha, dia baca Quran satu ayat, lebih baik daripada dia mendapatkan tanpa qati'at rahim, tanpa dia memutus tali persaudaraan, dia dapat unta tersebut gratis dengan barang istimewa yang ada di punggungnya. Dua ayat dia baca lebih baik daripada dua ekor unta. Tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor unta. Bagaimana kalau dia baca 6.500 ayat satu Al-Quran dia baca? Tadi keutamaan di waktu duha, Allah di sini mempersiapkan tempat dan hidangannya itu setiap pergi ke masjid. Kalau dia pergi ke masjid di pagi hari, syaratnya sengaja untuk belajar atau mengajar, man yaghdu ila baitin min buyutillah fayata'allam aw yu'allim khaira kutiba lahu hajatun tamatun tamatan tamah. Siapa yang pergi, yaghdu di sini perginya di awal siang ya, kemudian dia belajar atau mengajar ilmu agama yang hak, yang baik, maka ditulis untuk dia pahala haji sempurna, 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 kata Rasulullah SAW.